Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Lalu apa care kita? Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita berpindah agama. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Halo guys, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat beberapa cuplikan video ini. Dan tentu cuplikan video ini sangat menarik untuk kita ketahui secara bersama-sama, di mana beberapa tokoh agama Islam dan juga para ustadz menyatakan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, di mana di hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang Islam pindah keyakinan dan akhirnya mereka memeluk agama Kristen. Nah, ada begitu banyak sekali alasan mereka sehingga mereka berpindah keyakinan. Dengan demikian juga kita sebagai orang Kristen patut bersyukur atas kejadian-kejadian yang terjadi di hari-hari ini. Bahkan penolakan tempat ibadah dan ada begitu banyak sekali yang dialami oleh orang-orang Kristen. Tetapi kita bersyukur orang Kristen terus menjadi berkat dan menjadi garam dan menjadi terang khusus untuk Indonesia yang kita kasih dan cintai ini. Nah, dengan demikian saya mengajak kita semua secara khusus orang-orang Kristen yang menonton video ini, jadi terus berkat dimanapun Anda berada dan juga beritakan Injil sehingga banyak orang lagi terpanggil dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena jika manusia tanpa pengenalannya akan Yesus Kristus, hidupnya akan menjadi sia-sia. Dan yang paling penting adalah ketika dia nanti mati, dia akan masuk di dalam neraka yang kekal itu. Oleh sebab itu, jadilah saksi Kristus yang baik, beritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, mari kita saksikan beberapa cuplikan video ini dan bagikan video ini sehingga boleh banyak orang lagi melihat dan menyaksikan hal demikian. Oke, mari kita cek video berikut ini. Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk-seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita berpindah agama. Lalu apa care kita? Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Pemurtadan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan, ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen.
ancaman ini luar biasa. Memperhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempat 9, sekarang sudah 19 yang murtad. Tambah banyak. Jadi setiap minggu, mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja, bawa pulang, diantar pulang lagi, setiap minggu. Coba. Itu karena kemiskinan. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam melengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20% pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Fondasi akidah lemah, yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita. Lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid. Membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal. Dulu saya bangga. Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karibosi, ya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang, Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40 ribu sampai 50 ribu sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan. Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat. Pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu, walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan, dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di Oksa ini, lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu gak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas muslim, setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Tetapi jangan berkecil hati bagi Anda yang merasa bukan dari keturunan bangsa Israel, atau Anda berasal dari bangsa manapun yang ada di dunia ini. Ada kabar baik untuk Anda pada hari ini, ada kabar gembira untuk Anda yang boleh mengubah hidup Anda, memberikan engkau damai sejahtera, dan yang paling penting adalah memberikan engkau jaminan hidup kekal. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, berinkarnasi mengambil rupa manusia,
dan sebagai misi utamanya adalah menyelamatkan umat manusia yang telah rusak oleh karena dosa, dan dia telah mati di atas kayu salib yang sebagai tebusan dosa manusia itu, yaitu dia menyelamatkan saya dan juga saudara. Maka dengan itu percayalah kepadanya, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka dengan demikian Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Maka mulai dari sekarang ambil keputusan, terima dia sebagai satu-satunya juru selamat Anda. Maka saya percaya jaminan keselamatan itu Anda juga memperoleh seperti saya memperolehnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.